Setelah mempertimbangkan semuanya, akhirnya Dapri memilih untuk bersikap biasa saja terhadap Alina di hadapan Sipa. Hal ini ia lakukan untuk meredam kecurigaan semua orang terhadap ia dan Sipa. Hal ini ia lakukan atas saran Sipa dan mamanya. Karena Dapri yakin cepat atau lambat hal tersebut tidak akan mengubah status pernikahannya dengan Sipa. Dan Dapri yakin suatu saat semua orang akan tahu yang sebenarnya bahwa ia dan Sipa telah menikah. Dan orang akan menerima takdir mereka berdua bahwa mereka telah sah menjadi pasangan suami istri. Dan ia berharap Alina akan menemukan laki-laki yang baik yang akan menjadi pendampingnya nanti.